Harga TBS sawit Kalimantan Barat periode kedua Februari tahun 2022 naik tipis Rp27,33 per kilogram, berikut harganya. Pontianak, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Kalimantan Barat Kalbar telah menetapkan untuk periode kedua Februari tahun 2022, harga sawit umur 10 hingga 20 tahun naik Rp27,33 per kilogram menjadi Rp3.450,63 per kilogram, yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Berikut harga sawit Provinsi Kalbar berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp2.582,16 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp2.756,99 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp2.942,91 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp3.035,26 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp3.146,35 per kilogram. Sawit umur 8 tahun Rp3.243,20 per kilogram. Sawit umur 9 tahun Rp3.296,38 per kilogram. Sawit umur 10 hingga 20 tahun Rp3.450,63 per kilogram. Lantas, sawit umur 21 tahun Rp3.392,54 per kilogram. Sawit umur 22 tahun Rp3.377,68 per kilogram. Sawit umur 23 tahun Rp3.298,97 per kilogram. Sawit umur 24 tahun Rp3.190,90 per kilogram, dan sawit umur 25 tahun Rp3.089,51 per kilogram. Minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp14.471,31 per kilogram dan kernel Rp12.494,45 per kilogram, serta indeks K92,19%. Disclaimer, pemberitaan ini sesuai dengan harga Dinas Perkebunan setempat, bisa jadi harga di lapangan akan berbeda. Wendy petani sawit mengaku hasil panen tidak cukup untuk membeli pupuk yang harganya naik tajam. Harga KCL saja sudah di atas Rp600.000, apa gak pusing kita dibuatnya, keluhnya. Tapi kebun tetap dipupuk, mau mahal pun tetap beli, soalnya kan kebutuhan. Cuma kalau biasanya beli 10 karung, dapatnya sekarang cuma 5 karung. Mau bagaimana lagi, soalnya modal kita cuma segitu, ujarnya. Dia berharap pemerintah turun tangan menormalkan harga pupuk non-subsidi. Kalau tetap seperti sekarang, produktivitas kebun pasti makin turun akibat pemupukan yang tidak sesuai standar, katanya. Kalau pupuk subsidi, saya tak bisa berharap banyak. Sangat sulit didapatkan, apalagi saya belum tergabung dengan koperasi maupun kelompok tani, imbuhnya. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari Tiang Awan Channel. Tonton semua videonya.